الذي جعل الأقلام والقضوبة والقضوبة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia jamran yang semangatnya luar biasa, teman-teman jamran kecamatan Pucawangi yang saya banggakan, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti yang menata menggerutu, nanti aku dipukul bikin sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama, wah rezeki anak soleh ini, kok menesek lah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Love of the World, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang belakang mantor kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Biru Walidain yang bahasa kerennya Division to Parents, yang sama artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan setiap orang yang beriman. Oleh Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana al-ayat. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Jamaah rahimakumullah, kawan tenanipun kawo eng alam dunia menikah lemakah yang sepah kekal. Cobi kita persan bapa kita rekas anjeni pon nyabut jema benteng tulang mengat ijen kan dure santan odure santan santan. Kamu tenani pon, kamu yang alam dunia menikah rumah tah jauh sepah kekal. Cobi kita bersama bapak kita rekas anjeni pon nyabut dano benteng tulang makan ijen kondure wayah peteng. Demikian pula bagaimana perjuangan seorang ibu mewarnai hari-hari 9 bulan mengandung dengan penuh keikhlasan. Kalian cukup sampai di situ. Di saat titik-titik lahirkan kita yang berjuang antara hidup dan mati, namun semua rasa itu hilang seketika ketika melihat hatinya terlahir ke dunia. Lalu mampukah
saudaraku. Ingatlah Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka dari itu kita sebagai anak harus satu, saleh dan patuh. Yang kedua, berkata-kata yang baik. Ketiga, jaga orang tua dan jaga silaturahim sahabat orang tua. Dan satu lagi, Sang, yaitu doa. Maukah teman-teman mendoakan orang tua kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya meriah. Di atas kita bisa melihat dengan jelas bahwa ibu adalah orang yang penting yang harus kita hormati dalam derajat yang paling tinggi, seperti penggalan apinya. Manusia, hormati ibumu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. My mother and my father have been the biggest inspiration. Pesan dari pidato ini yaitu kita harus menjadi anak yang saleh dan soleh, yang berbakti kepada kedua orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yupaitan ketiban kota, ibu yang cepat sama telara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Oke, sudah. Ya, tiba-tiba. Sudah belajar berapa kali latihan? Sudah 100 kali. Ah, aku ya belajar ya. Mau pirang kan. Oke. Jangan lupa ya, dukung BKL dengan ketik SMS di bawah ini. Makasih. Jangan lupa nonton saya di Indosiar. Pengen tak kumulai enggak? Bu Erna. Terus yang paling penting, Bapak Ibuku yang nyupport aku. Tadi uangnya dari mana ya? Pak Cet. Tak ya Pak. Jangan ibu pakai ke? Kosong. Oke, terima kasih DKI Madrid. Terima kasih Kepopencana 01. Kasih tepuk tangan.